Yang saya maknai dari bahasa ini, secara tidak langsung Anda tersirat bahwasannya selama ini administrasi pertanahan di desa Kiurea itu berarti kurang baik. Dan salah satu calon yang saya tahu di bidang sebagai kor pemerintahan nomor 3 saudara Enal adalah tupoksinya sebagai bagian administrasi pertanahan ya, untuk pertanahan. Apakah Anda secara tidak langsung mengatakan saudara Enal kurang baik dalam bekerja dan kurang optimal dalam bekerja selama ini? Nah, yang kemudian yang saya ingin katakan adalah masih dalam bidang administrasi, bagaimana bisa Anda sebagai sekdes ada kasus hilangnya buku induk desa? Nah, tanggung jawab Anda sebagai sekretaris desa yang memang notabene adalah sebagai administrasi,